Imam Syafi'i. Kalau tarik sebanyak yang untuk mazhab yang ditaruh di banyak di Indonesia. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Di umur 10 tahun sudah banyak merawi hadis-hadis. Gambaran daripada perahu, kubahnya Imam Syafi'i, dia mengandung pengetahuan. Ini kubahnya. Imam Syafi'i ini, masya Allah, dia dari umur masih muda 7 tahun sudah menghafal Al-Qur'an. Sudah hafiz ya? Beliau meninggal berusia sangat muda, yaitu 54 tahun. Di kubahnya itu adalah lambang daripada perahu, di mana adalah puncak daripada pengetahuan, seluruh pengetahuan agama, hadis. Ada beribu-ribu, ratusan hadis yang dihafalkan oleh beliau, yang dipakai oleh umat manusia Rasulullah di muka bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makamnya daripada Imam Syafi'i. Kita salat dua rakaat sini. Nah, tapi ini tidak dibuka. Pakai ini tayamum aja. Kita dari luar aja. Alasannya COVID katanya. Ini kita kedua kali. Kemarin begitu juga sekarang. Sama. Sempat dibuka sebulan, tutup lagi. Aja tutup lagi. Kita semangat kita sampai sini bisa masuk, tapi sebenarnya mungkin next time, insyaallah masih juga bisa kita hadir ke sini. Inilah mazhab Imam Syafi'i yang dari turun temurun dari nenek-nenek, kakek-kakek kita sampai ke saya, sampai ke anak-anak imam. Dan inilah nama Imam Syafi'i sudah disebut oleh Rasulullah waktu Nabi Muhammad masih hidup. Akan datang satu orang yang pintar, alim, orang besar, Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa pegang ini semua, turunan-turunan kita semua masih di mazhab Imam Syafi'i, insya Allah ya Rabb. Jangan sampai ikut-ikut yang lain. Mudah-mudahan kuatkan iman. Makanya kita kasih doa supaya kuatkan iman kita ya Rabb. جابنا بعض محمد بن موسى الحدار وعنه سالم بركة سابي langsung belajar ke Mekah, belajar hadis umur 10 tahun. Di belajar hadisnya dari ini kan, dari Imam Maliki. Malik ya. Museum di mana kita lihat sini ada muminya Firaun. Sebelum kita masuk, ternyata di sini terbalik. Kita bisa lihat tadi piramid yang begini, di sini ternyata terbalik. Banyak piramid-piramid yang terbalik. Ini bagus sesuai dengan Firaun terbalik otaknya. Yuk kita lihat ya. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tahunnya 2020 ya, kayak ada satu tempat namanya ya, Tahrir. Ternyata Tahrir nggak salah, tempat Firaun ada di situ. Hutan Anum, banyak deh. Nah sekarang kita
kesini semuanya udah dipindahin kesini. Cuma ya sayangnya nggak asli kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan lebih, ya kan? Dulu tuh bangunan Prancis, kalau ini Mesir baru. Museum yang terbaru. Museum ini adalah merupakan penggabungan daripada seluruh museum-museum yang lama itu muminya digabungkan ke sini. Dan di sini terlihat sejarah dari jauh sebelum Masehi 4000 tahun sampai sesudah itu. Dan di sekarang kita berada di lantai 2 ini adalah saat-saat terakhir di mana Islam sudah masuk ke Mesir. Nah, Islam masuk ke Mesir, zaman awal itu malah kiswah daripada Ka'bah itu buat di Mesir. Nah, ini kiswahnya. Cuma sayangnya Pak ya, kita waktu yang dulu yang tahun 2020. Oh, kalau yang lama itu ada kubah ada mas. Ditunjukin dan ditunjukin proses pembuatan mumi. Ah, pembuatan muminya. Kemudian ada juga Fir'aun yang ada Nabi Musa punya tempat yang di itu ada di Pharaonic Village. Pharaonic Village ada. Iya, ada pembuatan itu ya. Pharaonic Village itu lengkap menceritakan tentang kehidupan sehari-hari zaman Fir'aun, bagaimana juga kisah Nabi Musa diselamatkan, ada semua dihanyutkan ada di situ. Tapi cerita singkat. Kenapa sini udah enggak tempat kuburan emasnya itu enggak dipindahkan ke sini? Nggak tahu lah, itu bagus banget. Di sana mungkin ada. Belum kali. Di tempat yang lama masih ada. Dan lebih Romawi ya di sana. Ini lebih Prancis. Prancis ini kan modern. Ini menerangkan macam-macam ini ya, macam-macam fase. Fase Fir'aun. Ini terlalu modern. Dan di Romawi iya. Sampai ke modern Islam. Modern ya. Gimana nih? Banyak kita gali lagi, kaji lagi. Sampai tadi rumah kita kaji lagi lebih dalam kita. Memberikan informasi yang pastinya lebih mudah mencerna, karena kalau sini susah banget nggak boleh video. Kalau dulu waktu yang museum lama masih lumayan kita bisa videokan buminya. Saya cek katanya yang lama ya 2021 kalau masih ada, tapi emang saya juga takut nyimpennya karena serem banget. Jadi kayaknya saya juga udah hapus, kita lihat nanti mudah-mudahan masih ada. Nah gimana Sin, bisa melihat tadi mumi, coba Sin kenapa tuh Sin? Gimana ya mumi itu ya? Kutukan. Ya gak takut sih, karena dukungan yang bilangnya kutukan. Kutukan gitu deh. Kan dia tetap dipertahankan sampai wujudnya kayak gitu. Sampai ada rambutnya. Serem-serem banget. Rambut gak hilang, kita hanya daging. Jadi rambutnya aja ya? Jadi dia hanya kayak kulit gitu. Yuk. Dan tadi ada beberapa yang giginya masih kelihatan sih. Gigi gak hilang, gigi apa? Makanya orang kalau ada sesuatu digali untuk cek ini benar enggak? Kalau kita mati dari itu gigi. Yang dimakan sama binatang hanya daging. Gigi masih ada. Ini kan kulit. Kalau kan dikarang di bumi jadi kulit gak hilang. Turunan, itu kan Fir'aun itu kerajaan. Kayak di Indonesia tuh ada misalnya 1, 2, 3 gitu. Iya. Jadi kita yang kenal itu yang sejaman Nabi Musa, itu Ramses itu. Ramses itu, cuma memang jahat sekali dan dia tidak mau, dia berarti dirinya Tuhan. Saya Tuhannya, nggak boleh ada yang mengalahkan dia sampai mati pun dia tidak mau. Enggak, tapi waktu terakhir dia waktu ngejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah itu, dia mau sadar, baru sadar. Nabi Musa belah itu dia sadar masuk Islam, tapi karena gengsi sama prajuritnya, kejadian dia taubat. Sempat taubat? Sempat. Karena gengsi sama prajuritnya. Dia ngeliat besaran Nabi Musa, mau jahatnya itu bisa belah laut. Dia sudah sadar, betul dia gak ada apa-apanya gitu. Gue lebih suka tempat yang lama, karena menurut gue tempat ini terlalu modern banget. Terus lebih kayak terlalu banyak, terlalu mix gitu loh. Kalau yang sana tuh bener-bener beda, bener-bener yang tradisional banget gitu. Makamnya Fatimah binti Imam Hasan.
sama istrinya Imam Hussein. Yang dari Persia ya, Pak? Iya. Dari Persia. Dari waktu kita ke sini jam 10 malam. Jadi orangnya ada yang pegang kunci ada, lagi tidur, langsung dia keluar. Jadi langsung dibilang ada rame-rame apa. Dia keluar, alhamdulillah kita bicara, ya kita masih keluarganya. Tuh keluar masih. Ini adalah cicit daripada Rasulullah SAW, anak dari Hasan. Ummu Zahra, Sayyidina Fatimah Zahra, Ummu Gulam, anaknya Ummu Gulam. Orang-orang yang pernah Ummu Gulam. Iya, tapi dia jadi istrinya Sayyidina Hussein. Ini Sayyidina Hussein. Istrinya Hussein. Dia umiknya Ali Zainal Abidin bukan? Iya, Ali Zainal Abidin. Anaknya jadi umiknya Ali Zainal Abidin. Yang itu ibu. Enggak, ini kan Sayyidina Hasan. Ibu lain. Iya, ini Zainal Abidin. Ini ibunya Sayyidina Abidin. Ini anaknya ini kawin sama anak. Bukan yang aku tahu nggak gitu, yang aku tahu ini istrinya Imam Hussein. Tapi bukannya ibu, bukan ibunya yang dari Persia, namanya Syahar Banu. Yang itu adalah anak Imam Hasan, Cekah Hasan. Yang nikah sama Ali Zainal Abidin. Iya, ini kawin sama Zainal Abidin. Ini bukan ibunya Zainal Abidin, bukan? Bukan, ini mertua ini. Bukan mertua, tapi bukan. Ibu tirinya. Ibu tirinya. Ibu tirinya ini. Ini jidati. Syahab. Saya jidati. Oh iya, Am Syahab. Am Syahab. Jidati. Ya Ahmad, ini hal yang syarif. Ini kita turunan ini, kita turunan dari sini. Jidat kita dari sini. Jidat. ما في زيارة ما عندنا زيارة يا أبا يلا اتكل على الله يا أخي يا أخي يا مشافة ini adalah istri daripada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein itu adalah cucu daripada Rasulullah, anak dari Fatimah. Ketika itu Sayyidina Hussein menuju ke Kufa. Di Kufa ada seorang wanita yang cantik dari Iran. Kemudian dikawinkan dengan Sayyidina Hussein. Ketika Sayyidina Hussein di Karbala dipenggal, dia nangis, dia marah betul luar biasa. Itu luar biasa kemarahannya. Dan dia yang datang ke Yazid. Nah, di dalam cerita kisah yang banyak ini, beliau ini seorang yang luar biasa pintarnya, sehingga diperistrikan oleh Sayyidina Hussein. Dan putih cantik sekali orang Iran. Maka orang-orang Iran itu Imam Hussein itu sangat dihormati. Dan kemudian beliau dimakamkan tidak di sini. Beliau itu dimakamkan di Sayyidina Hussein. Beliau makam kemudian dipindahkan ke sini oleh waktu zaman pemerintahan Fatimiyah, itu dipindahkan makamnya, dua kali dipindahkan makamnya beliau, akhirnya dibawa ke sini. Al-Fatihah. Ini
kehormatan besar kita bisa masuk ke sini. Orang lain semua di luar, tidak pernah bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, Tania, Amira. Siapakah ini? Kepatatan mata siapa tebak ya? Nah, kita udah tiba. Oh, Tania akhirnya. Jamnya nggak sesuai prediksi karena tadi benar-benar ngaret banget, dan kalau kita udah masuk ke kota Seribu Wali kita harus menutup, ikutin tradisinya, jadi alisnya boleh kelihatan, semua ketutup rapet. Alhamdulillah sekarang udah masuk, udah nyampe, dan ini rumahnya. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di makam para aulia yang dikenal dengan Seribu Wali. Berada di sini namanya Jambal. Nah, ini Habib Mugaddam. Nah, ini Habib kita, oh yang turunan kita, nanti kita lihat Habib Salim dan Syekh Abu Bakar dan keturun-temurunnya sampai ke kami.